Oke, balik lagi di review gadget. Kali ini saya bakal nge-review satu produk lagi TV dari Samsung, yaitu ada QLED Smart TV, yaitu serinya Q70T. Dia sudah mendukung Quantum Processor 4K, terus dia sudah dual LED, terus ada adaptive feature, terus active voice amplifier AIFA. Itu berterus dari segi desain. Ini dari desain terbaru, dia bezel-less. Nanti coba kita hidupkan. Bagian bawahnya ada aksen warna silver. Terus kombinasi stand memanjang. Terus satu stand besar di bagian tengahnya. Itu membuat tampilan lebih menarik. Terus untuk di bagian belakang, ya di sini ada port untuk bracket. Dan juga dia terdapat beberapa port di bagian belakangnya. Yaitu ada dua port USB. 4 port HDMI dan 1 port LAN, terus 1 buah port antena. Oke, coba kita nyalakan untuk tampilannya. Itu tampilan awal dari antarmuka Smart TV Samsung Q70T. Untuk tampilan sendiri, antarmuka pertama kali dibuka itu sangat menarik karena dia mendukung seperti jendela terbuka. Nah, di sini tampilan awal ketika dihidupkan, di sini tidak ada sinyal, jadi coba kita masuk untuk langsung ke halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari Samsung Smart TV Q70T. Nah, dan ini remote-nya. Terus, kalau untuk bergeser sama seperti yang lain, di sini ada apps, pencarian, ada di sumbernya ada TV, remote akses, panduan sambungan, terus ada config remote. Nah, untuk di pengaturan sendiri itu ada beberapa sub kategori. Yang pertama ada e-manual, itu yaitu buku panduan untuk TV tersebut. Terus ada integrated mode, mode cerdasnya. Terus ada gambar adaptif yang memungkinkan gambar adaptif. Terus untuk standar suara, jadi ketika mau diaktifkan untuk suaranya, dia akan memperkeras ataupun biasa aja. Terus ada speaker TV, terus ada modul permainan, terus ada teks gambar, terus ada bahasa audio. Nah, itu beberapa contoh. Terus ada di dalam menu apps-nya, dia ada YouTube, terus ada Netflix, sama seperti ada Smart Thing, terus galeri, internet, Prime Video, Apple TV, Google Play, terus ada Google A, terus ada Apple TV, Apple Music, terus ada video. Terus ada juga dia, yaitu ada namanya Ambient Mode. Ini berfungsi untuk live TV terestrial. Mungkin itu aja untuk tampilannya. Dan kalau untuk resolusi jelas dia jauh lebih bagus. Dia mengandung QLED, Smart TV tajam, tampilannya dan bezelnya tipis. Oke, thank you. Dan tonton video-video lainnya untuk Smart TV dari Samsung ataupun Sony. Kita bakal bahas untuk yang lainnya. Thank you, terima kasih.